masih dengan Sandy. Di belakang saya ada Kerimaki Church. Gereja ini dibangun sekitar tahun 1847-an dan merupakan gereja Kristen Lutheran. Kerimaki Church ini terletak di daerah Kerimaki di bawah pemerintahan kota Sabonlinna. Yang menarik dari Kerimaki Church ini adalah bahwa gereja ini adalah gereja salah satunya yang terbesar untuk kategori gereja kayu. Oke, saya sedang masuk ke gerejanya. Wow, cukup indah ya. Seperti yang tadi saya infokan, gereja ini didominasi oleh bahan material kayu. Kapasitasnya sekitar 3.000 orang di dalam gereja ini. Dan pada saat yang bersamaan, bisa menampung sekitar 5.000-an orang. Indah sekali gerejanya. Jadi gereja ini dibangun pada tahun 1847-an. Lampunya juga ini masih asli dari masa-masa itu. Bisa ada 3 level. Dan di atas sana ada terdapat organ. Indah sekali ya, rapi sekali pekerjaan tangan. Ini untuk kotak sumbangan.